Hari ini kita mengadakan pertemuan rutin bulanan Dharma Wanita BP2 LHK Manado dengan tema memanfaatkan limbah sabut kelapa atau kokovit sebagai media tanam budidaya jamur tiram putih yang dipandu oleh peneliti BP2 LHK Manado, Bapak Adi Surya. Begini, langsung kita masukkan 1 sendok teh. Kegiatan ini adalah untuk memanfaatkan limbah sabut kelapa yang sangat banyak di Sulawesi Utara, di mana kita ketahui Sulawesi Utara adalah salah satu provinsi penghasil kelapa terbesar di Indonesia. Selain itu, pemberian materi ini diharapkan agar bisa menambah ilmu pengetahuan dan memotivasi ibu-ibu untuk menambah penghasilan keluarga dengan membudidayakan jamur tiram putih.